نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali di majelis yang mulia ini, tempat yang mulia ini, dan kita masih dalam pembahasan yang kedua yaitu kitabul iman. Insyaallah kita akan masuk ke bab yang ke-20, hadis yang ke-28. Bismillah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ifsha'us salami min al-islam. Wakala amalun talasun man jamahuna qad jamaa al-iman al-insaq fi nafsi wa badu salami lil alami wal infaqu min al-iktari. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah qala hadatsana Lais an Yazid ibn Abi Habib an Abi al-Khairi an Abdullah ibn Amr ibn al-As anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul islam khairun qala tudimu ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Bab yang ke-20, bab menyebarkan salam, yaitu ucapan assalamualaikum minal islam, itu bagian dari islam, ay minal iman, itu bagian dari iman. Waqala Ammarun, itu Ammar ibnu Yasir, sahabat yang dimaksud di sini adalah Ammar ibnu Yasir, itu sahabat yang mulia, minas sabiqin al awalin minal muhajirin, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, yang kita tahu bahwa beliau orang yang mendapatkan ujian yang sangat besar ketika beliau masuk Islam. Salasun, tiga perkara. Man jama'una faqad jama'a imanan. Jadi tiga perkara, barang siapa yang mengumpulkan tiga perkara, artinya barang siapa yang berkumpul pada seseorang tiga perkara, maka ia telah mengumpulkan hakikat iman. Jadi barang siapa yang mengumpulkan tiga perkara ini, maka ia telah menyempurnakan imannya. Yang pertama, al-insafu min nafsi, berbuat insaf kepada diri sendiri.
Insaf itu bersikap adil kepada diri. Wabadlu salami lil alam, ini lil alam, yaitu menyebarkan salam untuk semua manusia. Artinya di sini untuk alam semesta. Artinya tidak terbatas dengan keluarga, tidak terbatas dengan kabilah, tidak terbatas dengan negara. Wal infaku minal iftar, dan berinfak ketika masa sempit. Jadi memberikan infak bersedekah ketika di masa sempit. Dalam arti kalau dia seseorang itu mampu untuk berinfak ketika masa sempit, maka sudah barang tentu dia akan lebih mudah untuk berinfak ketika dia masa luas. Nanti penjelasannya. Lalu Imam Bukhari mengetengahkan hadis dari lewat Qutaibah, yaitu Qutaibah ibnu Sa'id, kuliahnya Abu Roja. Qutaibah ibnu Sa'id, Abu Roja. Al-Lais, Lais ibnu Sa'id, Lais ibnu Sa'id. Al-Yazid ibn Abi Habib, An-Nabil Khair, An-Nabilah bin Amr bin As. Anna rujulan, bahwa seseorang sa'ala Rasulullah SAW, kalau bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul islami khairun, Islam yang mana yang paling baik? Maksudnya di sini Muslim yang mana yang paling baik? Qala tut'imu ta'ama, pertama yaitu memberi makan. Jadi bagian dari iman itu memberi makan. Wa taqra'u salama, dan engkau membacakan salam, ala man arafta wa ma lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Bab yang ke-20 ini masih dalam bab pembahasan iman. Kita selalu ingat bahwa iman menurut ahli sunnah, itiqadun bil qalbi, qaulun bil lisani, wa amalun bil arkan. Jadi iman itu ada 3 bagian, atau ada 3 unsur. Yang pertama berupa qaul qalbi atau amal hati. Jadi qaulul qalbi wa amalul qalbi, ucapan hati dan perbuatan hati. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua qaulul lisan wa amalul lisan, ucapan lisan dan perbuatan lisan. Dan yang ketiga adalah amalul jawari, amal anggota badan. Nah, Imam Bukhari rahimahullahu taala pada bab ke-20 ini ingin menunjukkan tentang perincian iman tadi dari definisi yang disebutkan oleh Al-Sunnah. Maka beliau menyebutkan mengucapkan salam, menyebarkan salam bagian
dari Islam, artinya adalah bagian dari iman. Jadi iman itu mencakup ucapan lisan. Zikir adalah bagian dari iman. Mengucapkan salam bagian dari iman. Karena menurut orang-orang Jahmiyah, iman itu cukup dalam hati, tidak perlu amalan apa? Lisan. Sehingga dibantah dengan bab ini, bahwa itu adalah pendapat yang keliru, pendapat yang menyimpang. Maka ucapan hati adalah iman, amalan hati adalah iman, maka demikian juga ucapan lisan adalah iman. Amal lisan adalah bagian dari iman. Dan menyebarkan salam yang dimaksud adalah idharuhu wa nashruhu bainan nas ibtidaan awaraddan. Menyebarkan salam mencakup poin ini. Pertama, mendohirkannya, artinya mendohirkan salam dan menyebarkannya. Jadi mendohirkan dan menyebarkannya. Baik kita memulai salam atau kita menjawab salam. Jadi baik kita mengatakan ketika ketemu kepada orang assalamualaikum, maka ini ibtida. Atau kita menjawab orang yang mengucapkan salam kepada kita. Ketika orang mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, maka kita jawab apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang dimaksud menyebarkan salam, termasuk kita mengawalinya, termasuk kita menjawabnya. Dan hukum salam, walaupun bukan di sini, akan dibahas di tempatnya nanti, tapi kita isyaratkan sedikit di sini. Mengucapkan salam ibtida itu hukumnya mustahab menurut jumhur ulama. Jadi kalau mengawali salam hukumnya mustahab. Raddus salam wajibun, sedangkan menjawab salam adalah wajib. Hal itu berdasarkan dalil dalam hadis Abu Hurairah yang ma'ruf, hakul muslimi alal muslimi sittun. Jadi hak muslim dengan muslim ada 6. Salah satunya apabila salam maka kita menjawabnya. Jadi ijabatu salam wajibun, wa ibtida'u salam mustahab. Jadi kalau mengawali salam hukumnya mustahab, kalau menjawab hukumnya wajib. Ammar bin Yasir berkata, Ammar bin Yasir sahabat mulia yang beliau dipanggang, disiksa, diderak, yang dipanggang sampai ketika lewatnya Nabi salam, beliau bertanya, apa janji Allah untuk kami? Maka Nabi mengatakan, isbir ya ala Yasir fa inna mawidakum jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena janji bagi kalian adalah surga. Qala salafun, ada 3 perkara beliau. Man jama'ahunna faqad jama'a imana. Siapa yang mengumpulkan 3 perkara, maka ia telah mengumpulkan iman. Maksudnya siapa yang mengumpul 3 perkara ini,
maka ia telah menyempurnakan iman. Yang pertama adalah al-insafu min nafsi, yaitu bersikap insaf kepada diri. Dan ini paling berat katanya. Kenapa yang dimaksud dengan insaf di sini? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan insaf adalah antu amilanna, yani antu amila ghairaka, bima yuhibbu an yu'amiluka bihi. Jadi yang dimaksud insaf kepada diri adalah di mana seseorang bermuamalah kepada yang lain seperti dirinya ingin dimuamalahi orang lain pada dirinya. Jadi ketika kita bermuamalah dengan orang lain seperti dirinya ingin dimuamalahi orang lain pada diri. Jadi bersikap kepada orang lain seperti dia mengharapkan sikap orang lain kepada dirinya. Fitrahnya manusia umpamanya ya ingin disikapi dengan lembut, ya nggak ada di antara kita ingin yang disikapi dengan sikap keras, nggak ada manusia yang seperti itu. Maka kalau kita ingin disikapi dengan sikap lembut, maka bersikaplah lembut kepada orang lain. Itu namanya insaf, karena melihat diri orang lain seperti dia melihat dirinya sendiri. Nah, makanya kalau digambarkan kepada dakwah, umpamanya suami atau juga dibalik istri, ketika antum punya proses hijrah kepada kebenaran, itu kan pasti ada proses hijrah, itu ada fasenya. Selama proses itu menginginkan orang yang memberi nasihat ke antum lembut gitu. Tapi biasanya ketika kita menasihati orang lain tidak ingin seperti itu, ke istri kasar, kata-katanya tidak lembut. Nah itu namanya tidak insaf. Orang yang seperti ini tidak apa? Tidak insaf. Kenapa? Karena dia menyikapi orang lain tidak seperti harapan dia orang lain menyikapi dirinya. Atau dalam definisi yang lain, insaf itu adalah menunaikan hak orang lain seperti dirinya ingin ditunaikan haknya oleh orang lain. Jadi menunaikan hak orang lain seperti dirinya itu ingin ditunaikan haknya. Makanya ini namanya insaf. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 135. Nah itu salah satu definisi insaf. Ya ayyuhalladzina amanu qu, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian adalah orang-orang yang menegakkan keadilan sebagai saksi di sisi dengan Allah, saksi bagi Allah, walaupun kepada diri kamu. Salah satu makna insaf juga dijelaskan oleh para ulama adalah menunaikan hak diri. Jadi salah satu makna insaf juga disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan insaf itu adalah menunaikan hak diri.
Wah, kita tahu kisah seorang sahabiah yang didapatkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau bahasa kita pucel endek umel. Jadi didapatkan tidak berdandan si wanita itu, bajunya lusuh, bajunya banyak debu. Lalu ditanya, apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Sebab suamiku tidak punya ngerobah kepadaku. Artinya suamiku itu jarang menyentuhku, bahkan seolah-olah meninggalkanku. Artinya tidak menjimakku. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau salah satu sahabat yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mendatangi rumahnya. Maka didapatkan bahwa sahabat ini, suaminya itu tiap malam sholat terus dan setiap hari puasa terus. Sehingga pada satu ketika Salman Al-Farisi bermalam pada sahabat ini. Ketika waktu malam, menyuruh Salman Al-Farisi untuk tidur. Maka beliau mengatakan, Salman ini, aku tidak akan tidur sehingga kau tidur terlebih dahulu dengan istrimu. Nah, ketika datang waktu siang menyediakan makanan, maka beliau menyediakan makanan lalu menyuruh kepada Salman untuk makan karena dia puasa. Maka Salman mengatakan, aku tidak akan makan sehingga engkau makan denganku. Lalu Salman mengatakan, sesungguhnya bagi dirimu ada hak, bagi istrimu ada hak, bagi keluargamu ada hak, dan tentunya bagi Allah ada hak. Maka tunaikanlah hak semuanya. Jadi orang yang insaf itu adalah orang yang menunaikan hak tepat dan menunaikan kewajibannya tepat. Itu namanya insaf. Itu insaf kepada diri. Dan orang akan sempurna insaf ketika dia bermuamalah dengan orang lain itu seperti ia menginginkan orang lain muamalah kepada dirinya. Dan jika orang punya seperti ini, orang yang sedikit masalah, seperti kita kan juga sering ya, kenapa ya dia gak salam sama saya, kenapa kita tidak salam, kan mestinya gitu. Atau sering juga kalau mungkin ada orang kajian, kok kalau kesini dia jarang negur ya kajiannya, padahal mestinya dia yang negur kan itu. Dia aja yang pertama negur, sehingga mungkin teman juga akan bisa negur lagi. Tapi kita sering menghukumi orang, ya, adalah dengan sikap orang lain kepada kita. Kita tidak melakukan orang yang pertama melakukan. Yang kedua, Ammar bin Yasir mengatakan, di antara poin yang tiga yang dengan sebabnya akan sempurna iman adalah badlu salam lil alam ay li umumin nas, bagi semua manusia. Dan tentunya di sini tentunya muqayyad apabila muslim. Artinya diikat dengan yang zahirnya muslim. Tidak mengucapkan salam kepada orang kafir dan tidak memulai salam untuk orang kafir. Latab da'ul Yahudu, yakni latab da'ul Yahuda bisalam. Janganlah kalian mendahului orang Yahudi dengan salam. Yang ketiga adalah al-infaq minal iftar, yaitu berinfak ketika masa sempit, bukan ketika masa luas.
Artinya ketika orang berinfak ketika masa fakir, ketika masa sulit, itu yang dinamakan dalam makna hadis lain adalah juhdul mukim. Jadi juhdul mukim, juhdul mukim itu adalah orang yang mereka mencurahkan kebaikan ketika masa sulit. Ada kisah, ada salah seorang ikhwan atau siapa namanya itu, pertama SMS sama saya, assalamualaikum, kenalkan, apa kabar Ustaz, saya jawab assalamualaikum, menjelaskan. Tiba-tiba dia minta kerja, adakah kerjaan di Yausunan? Kalau tidak ada kerjaan, Ustaz bisa enggak kasih modal? Nah, seperti itu. Lalu saya tanya, karena orangnya bukan di Tasik, orangnya jauh. Saya tanya orang sekitarnya. Terus dia bawakan beberapa hadis. Hadisnya itu bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan bantuan kepada orang yang sedang butuh. Terus saya tidak jawab, belum jawab. Masih lagi hadis ya, bahwa sebaik-baik orang itu adalah tangan di atas. Terus dia ngasih kata-kata, insya Allah kalau Ustaz ngasih bantuan sama saya, Ustaz tidak akan jadi miskin. Jadi sedikit menekan lagi. Habis itu masih lagi ceramah Ustaz. Ceramah Ustaz isinya bahwa Ustaz itu isinya bunyinya, pokoknya intinya, siapa yang tidak memberikan keluasan di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan keluasan nanti yaumul qiyamah. Lalu setelah itu saya bawakan hadis. Karena Daud la yaqulu illa min amaliyati. Keadaan Daud tidak makan kecuali dengan tangannya sendiri. Jadi kalau mau insaf jangan minta ya, anda apa? Usaha sendiri. Karena tahu orang ini sudah banyak dibantu, dikasih modal tapi tidak mau kerja. Selalu dihabisin gitu. Terus yang kedua, saya bawakan hadis. Man sa'alal nas atakaturan yati yawmal qiyamati laisa fi wajhi qit'atun minal lahmin. Siapa yang banyak meminta kepada orang, maka nanti yawmal qiyamah akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak ada daging. Tidak ada apa? Tidak ada daging. Ya, sebabkan istighfirullah, istighfarlah kepada Allah. Karena orang ini terus meminta, ya, meminta. Nah, kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi teman-teman yang saya hormati, bahwa terkadang ya, ketika orang berdalil, dia dalilnya untuk orang lain, dia tidak tahu ada dalil untuk kita. Jadi, seperti tadi kan, meminta kepada orang lain agar membantu pakai dalil supaya orang lain agak membantu. Padahal di sana juga ada sejumlah dalil yang melarang kita minta-minta. Yang melarang kita apa? Minta-minta. Makanya Syekh Mukbir rahimahullah taala ya menyusun kitab namanya Damul Masalah. Hurufnya meminta, meminta. Ya. Kemudian dalam bab ini Imam Bukhari membawakan hadis, yaitu hadis yang berbunyi ayul islami khairul, Islam yang mana yang paling baik. Dan ini kepada pendapat Imam Bukhari, yaitu iman dengan Islam adalah apa? Sama. Dan pendapat yang pertengahan idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Jadi kalimat Islam dengan iman kalau disebutkan berpisah, maka Islam makna iman dan iman masuk kepada mana? Islam. Kalau disebutkan dalam redaksi yang sama atau dalam satu redaksi,
Maka iman itu i'tiqad, artinya berkaitan dengan hati, dan Islam adalah berkaitan dengan perkara yang zahir. Dan hadis ini masuk kepada poin pertama tadi. Ketika disebutkan sendiri, maka Islam juga makna iman. Fala tut'imu ta'ama. Jadi termasuk bagian dari iman yang sempurna terbaik adalah memberi makan. Artinya memberi makan, yaitu kepada fakir miskin. Wa taqra'u salam, dan mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan kepada yang engkau tidak kenal. Dalam hadis ini atau di ujung hadis ini ada dua poin yang harus kita pahami. Pertama, hadis ini mengatakan kita mengucapkan salam baik kepada yang dikenal ataupun tidak dikenal. Ini apabila di negara Islam, apabila golib manusia, keumuman manusia adalah muslim, maka kita ucapkan salam yang dikenal ataupun tidak dikenal. Tapi kalau kita berada di negara kafir, maka kita tidak mengucapkan salam kecuali diketahui keislamannya. Ya, kalau kita umpamanya di berada di Amerika ataupun di negara yang bukan negara muslim dan daerah itu bukan komunitas muslim, maka tidak pakai dalil ini. Assalamualaikum setiap orang, enggak. Tapi kalau kita umpamanya di negara Saudi, di Kuwait, di negara-negara Islam, ya kita mengawali salam, ya. Dan kita tanpa harus mengetahui hakikat seseorang, maka kita mengucapkan apa? Salam. Jadi ini muqayyad apabila di tempat yang mayoritas apa? Muslim. Kalau mayoritasnya bukan muslim, tidak menggunakan hadis ini. Karena ada dalil mana? Ayat hadisnya tadi apa? Lakab da'u al-Yahuda bisalam. Janganlah engkau mendahului orang Yahudi dengan salam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi SAW mengatakan merupakan kesempurnaan iman mengucapkan salam kepada yang dikenal atau yang tidak dikenal? Para ulama menjelaskan, karena di akhir zaman ucapan salam diucapkan oleh kita itu umumnya ketika orang itu punya hajat, ketika orang punya butuh. Jadi kata-kata salam yang diungkapkan oleh banyak kaum muslimin hari ini itu bukan murni ikhlas dan ibadah, tapi ada sesuatu di belakang. Contoh, kita rasakan kalau kita lewat tidak ada butuh, tidak salah. Tapi kalau kita ingin tanya alamat, assalamualaikum, maaf, masjid anu di mana, rumah si anu di mana, baru kita ucapkan salam. Kalau tidak ada butuh, ya lewat aja. Umumnya manusia hari ini. Maka menyebarkan salam di akhir zaman dengan keikhlasan dan dorongan dari hati yang betul-betul lillah itu sedikit hari ini mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu karena kita butuh, banyak pada orang kaya, pada ustadz atau apa, ketika butuh. Ya, ketika tidak ada kebutuhan, kita tidak mengucapkan salam. Maka Nabi Salam menyebutkan di sini bagian dari kesempurnaan Islam mengucapkan salam kepada yang dikenal atau tidak dikenal. Dan hadis ini menunjukkan bahwa kalau mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal, maka ini merupakan bagian dari kurangnya iman. Kurangnya iman. Bahkan yang lebih bahaya, maka musyrik semakin sedikit.
yaitu derajat kejujuran itu semakin sedikit. Yang dimaksud jujur di sini bukan jujur dari sisi kalau jual beli ya, tapi makom sidqi itu dari sisi muwafaqatul lisan ma'al qalbi, yaitu antara keselarasan lisan dengan hati. Al-insan qad yusallimu ala akhihi ma'a bukti qalbi. Sekarang kita mungkin mendapatkan orang mengucapkan assalamualaikum kepada saudaranya tetapi dibarengi dengan rasa benci dalam hatinya. Padahal inti dari salam itu menyebarkan keselamatan. Jadi berupa doa kepada Allah Ta'ala, keselamatan. Bahkan ada pencuri mungkin mengatakan assalamualaikum ketika dia akan apa? Mencuri. Seperti orang Khawarij membunuh pakai ayat Quran dulu, membacakan ayat Quran. Ini hukmu ila billah, nanti ditinggal pakai ayat Quran. Maka kata para ulama ketika mensifati orang Khawarij, begitu indah lisan mereka tapi akan begitu busuknya hati mereka. Jadi apa yang ada dalam hati mereka busuk, tapi lidahnya mengucapkan Quran. Nah, sekarang juga mungkin kita mengucapkan salam kepada saudara kita, tapi hati kita benci kepada saudara kita, bahkan punya perencanaan apa buruk kepada saudara kita, hasad ya. Dan mungkin kita sering ya gitu ya, kalau kita punya toko bergandengan ya, kalau ketemu assalamualaikum, tapi dalam hati semoga bangkrut dia gitu ya. Maka di sini Nabi SAW mengatakan bagian dari kesempurnaan iman, menyebarkan salam kepada yang dikenal atau tidak dikenal. Bab 21. Karena itu kan Qala al-Malik rahimahullahu ta'ala babu kufranil ashiri wa kufru duna kufrin. Fihi an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi SAW qala hadatsana Abdullah ibn Maslam an Malik an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Nabi SAW uritun nar wa idza aksaru ahliha an-nisa' yakfurna ila yakfurna billah qala yakfurna al-ashir, yani yakfurna ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan faqtun. Bab 21, ini bab penting, bab kufur kepada pemberian suami. Ini karena berbicara tentang istri. Bab kufur kepada pemberian suami. Jadi kufur kepada kebaikan suami. Wa kufrun duna kufrin, kufur yang tidak kufur, yang dinamakan dengan istilah kufrul asghar, kufur kecil. Kufur tapi tidak keluar dari Islam. Imam Bukhari menyertakan bab ini untuk menjelaskan satu kaidah penting yang sudah saya jelaskan pokoknya di awal pembahasan iman, bahwa di antara kaidah yang harus antum pahami, kita pahami tentang iman adalah penamaan syar'i dan istilah syar'i. Kufur, syirik, nifaq, dolim ya. Jadi penamaan pertama kufur, syirik, nifaq, fasik, dolim, lima ya. Ada lagi yang berkaitan dengan apa nama antara
kita kufur atau bukan. Pertama, kufur. Kufur wajib kita pahami, al-kufru nau'an. Kufur itu ada dua, ada kufur akbar, kufur asghar. Atau dikenal dengan kufur akbar, kufur duna kufrin. Jadi kufur besar dengan kufur kecil atau dinamakan kufur duna kufrin. Syirik ada dua, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Jadi ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Syirik besar mengeluarkan orang dari Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam. Ketiga, ini biasanya tidak pakai nifaq akbar. Tidak ada nifaq asghar biasanya. Tetapi nifaq i'tiqadi, nifaq amali. Jadi nifaq i'tiqadi dengan nifaq amali. Walaupun kufur juga ada kufur amali, ada kufur apa? Kufur i'tiqadi. Tetapi yang dimaksud kufur i'tiqadi adalah, maaf, nifaq i'tiqadi adalah orang yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekafiran. Maka ini dinamakan dengan nifaq i'tiqadi. Mereka kekal di neraka. Sedangkan yang kedua adalah nifaq amali, adalah bentuk perbuatan atau ucapan atau juga keyakinan yang merupakan bagian dari sifat orang munafik. Maka dinamakan dengan istilah nifaq amali. Jadi perbuatan atau ucapan yang merupakan dari sifat orang-orang munafik. Dalam hadis kan tidak ada tak kadapan wa idha tumina hona wa idha khosoma fajar. Malas, pelit, itu sifat orang munafik. Fasik juga ada fasik dalam arti kufur. Ada fasik yang dinamakan fiskun duna fiskin, fasik yang bukan kafir. Dolim juga sama. Al-dolim yang artinya kufur, ada dulmun duna dulmin, dolim yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Jadi ini kita paham sedikit. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdul bin Abbas bahwa Nabi SAW dikatakan di sini, uritun naro, diperlihatkan kepadaku neraka. Menunjukkan neraka telah ada hari ini. Karena Nabi SAW telah melihat apa? Neraka. Baiklah aksaru alihan nisahu. Ternyata katanya penghuni yang paling banyaknya adalah kaum wanita. Yang purna mereka kufur. Kira lalu ada orang bertanya, ayat purna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kita nanti dulu ya, nanti kita teruskan. Di sini hadis kufur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kita teruskan dulu hadis tadi. Dalam hadis Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, "Uritun nara, diperlihatkan kepadaku neraka." Jadi di sini menunjukkan bahwa neraka telah ada hari ini. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-jannahu wan-naru mawjudatan lil-an. Surga dan neraka itu telah ada hari ini. Dalil dalam Al-Qur'an mungiddas lil kafirin, neraka. Surga mungiddas lil mutakin. Baida aksaru ahlihan nisa'u. Maka penghuni yang paling banyak dari penghuni neraka adalah wanita. Yakfurna, karena dia kufur atau karena mereka kufur. Kila yakfurna billah,
apakah mereka kufur kepada Allah? Bala yakfurnal asyirah, mereka kufur al asyirah yakni az-zauj, suami. Jadi kufur kepada suami. Wa yakfurnal ihsana, mereka kufur kepada kebaikan. Lau ahsanta ila ahadi ila ihdahunna, kalau engkau berbuat baik pada salah seorang di antara mereka, dahra sepanjang tahun atau dalam waktu yang sangat panjang, sumarat min kasyai'a, lalu ia melihat darimu sesuatu, sesuatu yang tidak menyenangkan, yang membuat istri itu tidak senang, yang membuat si wanita itu tidak senang pada suaminya. Qalat, maka si wanita itu berkata, ma ra'aitu minka khairan faqul. Mungkin kalau dibahasakan bahasa ya kita, dari dulu aku nikah denganmu belum dapat apa-apa darimu. Jadi si istri kufur kepada pemberian suami. Bab ini dan hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dua poin penting. Poin yang pertama, bahwa tidak setiap kata-kata kufur yang ada dalam nas Quran atau hadis maknanya keluar dari Islam. Jadi tidak setiap nas itu dalil yang ada dalam Quran atau dalam hadis maknanya adalah keluar dari Islam. Dalilnya mana ya? Salah satunya ini, itu hadis bab. Atau disebutkan dalam hadis yang lain, bahwa Nabi SAW mengatakan, Isnani bin nasi umar bihim kufrun. Atau waniyahatu alal mayyiti. Jadi Nabi SAW mengatakan ada dua perkara yang ada pada seseorang atau pada manusia dan itu bentuk kekufuran. Jadi ada dua perkara yang ada pada manusia yang itu bentuk kekufuran. Pertama, mencela nasab atau mungkin nasab, yaitu mencela nasab. Yang kedua, meratap atas kematian, ya, meratap berkabung yang berlebihan, meratap seperti umpamanya sampai menampar-nampar muka, merobek-robek baju, mengangkat suara, artinya menangis histeris, ya, seperti umpamanya ya ada orang yang ketika ditinggal mati oleh anaknya atau mungkin suaminya atau dibalik istrinya, sampai dia menangis dengan suara yang terdengar, menampar-nampar muka, atau dia merobek bajunya. Dan termasuk niyakah seperti dengan pakaian, ada pakaian hitam kan? Kalau ada kematian pakaiannya hitam, semua berkerudung walaupun tidak berkerudung tadinya. Nah itu niyakah.
atau seperti adat-adat non muslim, dan tapi itu juga sekarang dilakukan seperti mencukur rambut, ada yang digunduli gitu, sengaja mencukur rambut, ada yang mencukur jenggot ya, sebagai tanda sedang berkabung. Maka itu masuk kepada poin yang hak. Nah, kedua perbuatan itu dinamakan kufur. Tapi maknanya adalah kisalul kufri. Tapi maknanya adalah cabang kekufuran. Jadi cabang kekufuran bukan yang dimaksud adalah kufur dalam arti tidak beriman kepada Allah. Tapi yang dimaksud ada cabang kekufuran. Maka dari hadis ini dan hadis yang tadi kita baca, itu hadis dalam bab, menunjukkan bahwa kufur dalam syariat tidak selamanya kufur keluar dari Islam. Ada kufur yang maknanya bukan keluar dari Islam. Kalau kita ditanya bagaimana cara kita untuk memisahkan bahwa nas ini menunjukkan kufur akbar, mukhrij an milati dinil Islam, dan ini kufur asghar, ghairu mukhrij an milati dinil Islam, atau yang dinamakan dengan istilah kufur duna kufri, seperti apakah? Ya, dengan dua cara. Yang pertama, bijami bainal adillah, dengan cara menggabungkan dalil-dalil. Jadi menggabungkan dalil-dalil. Yang kedua, dan ini sangat penting, karena yang pertama juga mesti dengan yang kedua, yaitu apa? Birrujuk ila fahmi salaful ummah, dengan cara kembali kepada pemahaman salaful ummah. Yaitu contoh dalam hadis ini sepakat bahwa orang yang melakukan niat tidak kafir. Sepakat ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, ketika ada orang yang melakukan niat tidak dikatakan kamu keluar dari Islam, tapi dikatakan kamu melakukan maksiat saja. Jadi ada yang dinamakan kufur yang bukan keluar dari Islam. Nah, ini poin pertama. Yang kedua, judul ini dan hadis ini dibawakan oleh mu'alif untuk menjelaskan apa? Al-kufru darajat amanah imana darajat. Jadi kufur itu bertingkat-tingkat sebagaimana iman bertingkat-tingkat. Bentuk kekufuran itu bertingkat-tingkat sebagaimana iman bertingkat-tingkat. Ada a'la iman, ada adna iman. Ada iman yang paling tinggi, ada iman yang paling bawah, seperti disebutkan dalam hadis. Kalimatul la ilaha illallah a'la iman. Kalimatul la ilaha itu iman yang paling tinggi, dan yang paling rendahnya apa? Memindahkan diri dari jalan. Jadi hadis ini dan bab ini untuk menjelaskan bahwa kufur bertingkat-tingkat sebagaimana iman bertingkat-tingkat. Nah, ini tujuan pokok hadis ini ditegaskan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Kemudian terakhir, apa yang bisa kita istimbat atau pelajaran-pelajaran dari hadis ini? Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa neraka telah ada. Jadi neraka itu telah ada. Kalau kita ditanya di manakah neraka dan di manakah surga? Surga
fil iliyin, surga itu berada di atas takhtal arsy, berada di bawah arsy. Neraka adalah fi asfali safilin, berada di bawah. Selain hadis ini, mungkin juga pernah kita dengar hadis yang menunjukkan bahwa neraka telah ada, adalah hadis Abu Hurairah. Wanita besar mengatakan, inna syiddatal harri min fayhil jahannam fa'abridu bisolat. Kalau dalam hadis, idashtadal harru fa'abridu bisolat fa'inna syiddatal harri min fayhil jahannam. Kalau cuaca panas, artinya cuaca panas terik, kalau kita berjalan terasa sekali, maka kata Nabi Sallam, tangguhkan sholat zuhurnya sehingga cuaca sedikit adem. Karena cuaca panas itu merupakan hembusan api neraka. Jadi menunjukkan hembusan api neraka. Di sini menunjukkan neraka telah. Yang pertama, yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Lalu apakah menunjukkan bahwa wanita penghuni surga paling sedikit? Tidak ya. Jadi penghuni surga pun yang paling banyaknya adalah wanita. Salah satu pendapat yang menganggapkan bahwa penghuni surga yang paling banyak adalah wanita, karena disebutkan dalam nas, likulli minkum zawjatani aw akthar. Karena setiap satu lelaki itu akan diberikan minimalnya dua perempuan di yaumil qiyamah. Jadi tetap penghuni surga menjadi banyak ya, karena setiap laki-laki minimalnya dua istri gitu nanti di sana. Kalau sekarang ditakdirkan belum nikah, kalau meninggal dunia nanti ada di sana itu. Udhulu antum wa azwajukum ubarun. Nah, wa azwajukum kata para ulama bukan sekedar maksudnya istri ayat itu, tetapi masuklah kalian dengan teman-teman kalian, artinya termasuk koleha-koleha, artinya orang-orang dekat masuk surga yang di dunia ini berada dalam kebenaran, maka nanti akan bersama lagi di surga. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini disebutkan penyebab wanita itu masuk surga, maaf, banyak masuk neraka, adalah kufur kepada suaminya. Yang dimaksud di sini adalah kufur ihsan, kufur kepada kebaikan. Jadi kufur kepada kebaikan sang suami. Umumnya kaum wanita, artinya para istri, kalau dalam bahasa ketiga belakang, itu ketika mendapatkan dari suaminya sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya, maka dia akan berucap kepada suaminya, ya mungkin dalam bahasa kita tadi, engkau dengan ku telah minta lama, tapi sampai hari ini apa yang kau berikan kepadaku? Seolah-olah apa yang diberikan itu dilupakan, jadi tidak bersyukur kepada suami. Dan dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
naqisatu aqlin wa dinin. Bahwa Nabi SAW mengatakan salah satu sebab wanita itu banyak penghuni neraka, maka Nabi SAW mengatakan alasannya apa? Naqisatu aqlin wa dinin. Bahwa wanita itu kalau bahasa mungkin terjemahan biasa kurang akal. Yang kedua adalah kurang agamanya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana kaum wanita dikatakan naqisatu aqlin? Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah kalian tahu bahwa satu saksi berbanding dua saksi. Jadi kalau laki-laki cukup dua saksi, kalau wanita mesti empat saksinya kalau menjadi saksi. Maka itu dinamakan naqisatu aqlin. Karena wanita itu lebih kepada perasaan, jadi tidak insaf ketika berbuat. Tadi sebutkan poin tadi. Kemudian ketika ditanya kenapa wanita itu dikatakan naqisatu dinin, dikatakan kurang agama, maka Nabi SAW menjawab, pertama, alaisatul mar'atu idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kaum wanita itu ketika haid tidak puasa dan tidak sholat? Maka itu salah satu ciri naqisatu dinin. Dan di sisi yang lain Nabi SAW mengatakan apa yang menjadi kekurangannya? Tadi yakfurna bil ashir wa kasratu syaqwa. Bahwa kaum wanita ini punya dua kekurangan. Salah satunya banyak mengeluh. Kalau mengeluh kepada Allah, baik, syaqwa kepada Allah. Seperti Nabi Yusuf dan yang lain, karena asyku Allah. Tapi kalau syakwa kepada manusia, dia mengatakan, Pak, orang lain sudah punya ini, Pak, orang lain sudah punya itu, Pak, kita mau begini, terus meminta. Sehingga banyak suami yang melakukan korupsi, melakukan kezaliman dan sebagainya. Karena kesatu syakwa dari kaum wanita istrinya. Sedangkan yang kedua disebutkan tadi adalah kufur kepada suami, artinya kepada kebaikan suami. Maka di dalam hadis ini menunjukkan ada kufur yang maknanya bukan kufur kepada Allah. Jadi ada pengistilahan kufur yang bukan kufur kepada Allah. Tapi di sini tentunya adalah kufur kepada sesama manusia. Jadi ada pengistilah. Nah, kemudian yang perlu kita pahami di dalam hadis ini, di antara faedahnya, bahwa orang-orang yang punya martabat, orang-orang yang punya kekuasaan, dalam bahasa kita hari ini pejabat, orang-orang yang diberikan manqibah, kedudukan, kekuasaan, mungkin kalau di Indonesia mulai dari kepala desa yang ini punya teritorial khusus lebih besar, camat, bupati, gubernur, sampai yang kita kenal adalah presiden, itu punya kewajiban untuk memberikan mayubah kepada rakyatnya. Jadi punya kewajiban untuk memberikan mayubah kepada rakyatnya.
dan punya kewajiban untuk memberikan nasihat. Pada rakyat. Dari dua sisi. Sisi yang pertama memberikan motivasi untuk melakukan Quran, dan yang kedua memberikan peringatan dari melakukan maksiat. Melakukan apa? Maksiat. Bahkan teman-teman yang saya hormati, ya kalau mungkin antum ditakdirkan kapan menjadi penguasa, sehingga kita harus paham dengan hadis ini bahwa mau'id itu namanya mau'id harus ada mau'id. Kalau nggak mau'id harus ada mau'id. Artinya kalau memberikan mau'id loh harus ada waktu yang ditetapkan. Kapan? Jam berapa? Hari apa? Karena mu'id itu, mu'idah, ada yang sifatnya irtijaliyah. Irtijaliyah itu ketika orang melihat kemungkaran ya berikan mu'idah. Tapi ada mu'idah yang mesti dengan mawa'id. Mawa'id itu waktu-waktu yang telah ditetapkan. Karena Nabi Rasulullah, ada dua kasus atau dua kejadian khusus untuk wanita. Salah satunya kaum wanita dalam Sahih Bukhari ini nanti akan datang dalam bab ilmu, bahwa kaum wanita datang kepada Nabi Sallam dan mereka berkata, wahai baginda Rasulullah telah mengalahkan kepadaku kaum lelaki, katanya. Berilah kami waktu khusus untuk engkau memberikan nasihat kepada kami bahwa ada bunna. Maka Nabi Sallam menjanjikan mereka. Sedangkan yang kedua kisahnya dalam khutbah Id, bahwa Nabi Rasulullah, karena mungkin tidak seperti hari ini ada pengeras suara, sehingga Nabi Rasulullah mengkhususkan nasihat untuk wanita, diantar oleh Bilal mendekati kaum wanita dan memberikan nasihat khusus, sehingga diantar khutbahnya dua kali, satu kali untuk semuanya dan satu kalinya untuk apa? Kaum wanita. Jadi di sini menunjukkan bahwa pemimpin itu punya kewajiban memberi nasihat rakyat. Kemudian yang selanjutnya, bihi jawaz muraja'atu al-muta'allim lil-'alim. Dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang murid murojaatul alim, artinya di sini ketika kita tidak mengerti dalam satu masalah dan belum paham pada satu masalah, boleh kita untuk meminta penjelasan setelahnya kepada guru. Ketika para sahabat mendengar kutulah apa yakurnya, maka ditanya dan bertanya, artinya mereka bertanya kepada besar ayakurna billah padalah yakurna bil asyir. Maka para sahabat ketika mendengar apa yang menyebabkan mereka masuk neraka, yakurna, mereka kubur. Lalu para sahabat bertanya lagi, apakah kubur kepada Allah? Bukan, kubur kepada suami. Kubur kepada suami. Jadi di sini juga menunjukkan boleh memotong ya pembicaraan mu'allim indal hajat, memotong ucapan mu'allim ketika butuh di ajli bayan, li ajli yani hajatil masah alal bayan, ketika ada kebutuhan yang penting kepada penjelasan. Tidak mengapa, karena hukum asal tidak boleh memotong guru dalam pembicaraannya, tapi kadang boleh ketika hajat seperti dalam bayan. Kemudian untuk para umahat secara khusus, dan ini tentunya kepada kita semua juga, itu apa?
kubru an-ni'am hada min kabairi dunu. Kufur kepada nikmat dan kufur kepada ihsan itu termasuk dosa besar. Karena kalau dosa kecil tidak akan diancam dengan neraka. Itu lelah orang punya dunia.
Makanya banyak orang mengatakan, iya, aku lelah dengan dunia ini. Yang kedua yang harus kita tahu, bahwa orang yang banyak harta, lama hisabnya. Jangankan kita, Nabi SAW mengisahkan tentang muhajir, ukhuwatul muhajirin dengan aghniyaul muhajirin. Antara orang-orang yang fakir dari orang-orang muhajir itu jedanya 40 tahun masuk surganya. Karena ukhuwatul muhajirin itu lebih dulu masuk surga, diikuti oleh orang-orang kaya dari kalangan muhajir. Dan itu jedanya 40 tahun. Dan 40 tahun nanti yang lama beda dengan kita hari ini. Apa yang menyebabkan mereka lama? Karena dihisab, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dihisab semuanya. Semakin banyak hartanya, semakin banyak apa? Hisab, dan semakin lama senyelap. Maka jika tahu ini, orang tidak akan terikat hatinya dengan dunia. Karena kata para ulama, apa bedanya orang yang celaka dengan tidak celaka dengan dunia? Hanya dengan kalimat yang sederhana. Barang siapa yang hartanya di tangannya, dia akan berbahagia. Dan barang siapa yang hartanya di hatinya, dia akan celaka. Karena dia akan senantiasa terikat dengan dunia itu. Dia tidak bisa lepas. Tapi kalau harta itu di tangan, akan lepas ya. Diimpakan, dikeluarkan, dan seterusnya. Ya. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, dua hadis ya. Kalau langsung silakan memakai tulisan. Ya. Ya. Ya, tidak termasuk. Ya, ucapan, karena ini zikir, kalimatnya harus dengan kalimat zikir, artinya zikir ya. Jadi dalam syariat itu ada nama-namanya, assalam, at-tasmiyah, al-basmalah, at-tahmid, at-tahlim, at-takbir, itu istilah syar'i. Assalam, ucapan assalamualaikum, jadi bukan selamat pagi. Orangnya tidak selamat paginya yang selamat kan? Selamat sore, sorenya yang selamat. Orangnya tidak selamat. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Karena assalam ya, itu nama diantara nama Allah ya. Jadi kalau kita diperintahkan ayo bertakbir, tidak mengatakan bahasa Indonesia Allah Maha Besar, Allah Maha Besar ya. Kalimat takbir Allahu Akbar ya. Tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, hawqala la hawla wala quwata illa billah. Saya mau bertanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ilmu golongan tasawuf sufi? Terima kasih. Ya. Apabila yang dimaksud dengan istilah tasawuf adalah yang dimaksud adalah ta'alul akhlaq karimah minar rahmah wanifki wali waljud wal karam walwarak ila akhirihi, pada mendukung. Apabila yang dimaksud dengan belajar tasawuf adalah belajar akhlak, yang artinya adalah belajar akhlak mulia seperti mempelajari bagaimana sikap lemah lembut, sikap dermawan, sikap warak, sikap zuhud, sikap adil ya, dan cakupan-cakupan yang dimaksud dengan akhlak yang mustadatnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka para ulama telah menyusun kitab-kitab seperti Raqaiq. Raqaiq itu ya
untuk menciptakan kelembutan hati, mudah disentuh, gitu kan? Ya, ingat kepada Allah, ya, tahu yang seperti tadi isop dan semisal. Para ulama telah membahas kitab-kitab seperti yang tadi, ya, kitab tentang zuhud, ya, akhlakul karimah. Tapi apabila yang dimaksud dengan sufi adalah thariqah khasah, apabila yang dimaksud dengan sufi adalah thariqah, artinya cara beragama khusus, cara berakhlak dengan akhlak khusus, yang itu mustanadnya mimpi seseorang, gitu kan, bahwa thariqah ini caranya ini, thariqah ini caranya itu, maka sesungguhnya ini adalah mukhalafah, menyelisih kepada dia. Karena jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, as-siratul mustaqim at-thariqul haq wal Islam. Jadi jalan yang benar itu hanya Islam. Jalan yang benar itu adalah sunnah, Quran dan sunnah. Tidak ada agama di luar itu. Tidak ada agama dengan mimpi, tidak ada agama dengan khilafah dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita pahami dalam pengistilahan-pengistilahan para ulama. Apakah kejadian yang akan datang adalah pilihan kita sendiri atau sudah ditetapkan Allah? Dan bagaimana memahami takdir yang benar sesuai dengan sunnah? Ya. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak diragukan lagi bahwa setiap yang terjadi, terjadi dengan iradah Allah. Yang dimaksud adalah iradah kauniyah. Masya Allah kana wa malam yasha lam yak, apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Dan semua itu telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Makanya iman kepada takdir itu ada empat tingkatan. Iman kepada ilmu, yang artinya kita meyakini Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi, Allah tahu. Yang kedua, kita beriman kepada kitabah. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Fi kitabim mahfuz. Yang ketiga adalah beriman kepada masyiah. Yaitu beriman bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Yang keempat, beriman kepada al-khalq. Bahwa selain Allah adalah makhluk. Yang artinya perbuatan manusia adalah makhluk Allah Ta'ala, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Iman dan kufur diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tauhid dan syirik diciptakan oleh Allah Ta'ala. Taat dan maksiat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kufurnya Fir'aun, kufurnya Abu Jahal, Abu Lahab, terjadi dengan iradah Allah, dengan kudrah Allah Ta'ala. Dan imannya Abu Bakar, imannya Umar, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi wajib kita memahami dua sisi yang sederhana. Jadi wajib kita memahami dua sisi yang sederhana tentang takdir setelah iman kepada empat poin tadi. Jadi iman kepada empat poin tadi. Poin yang pertama yang wajib kita tahu, bahwa kita wajib beriman kepada dua sisi. Sisi yang pertama, kita beriman bahwa Allah menetapkan segala sesuatu. Yang kedua, beriman bahwa Allah memerintahkan kita, mensyariatkan. Jadi Allah Ta'ala itu menetapkan segala sesuatu dan Allah telah memerintahkan kita. Maka siapa yang kufur kepada salah satunya celaka. Dia beriman bahwa Allah menciptakan kita, Allah mentakdirkan kita,
Tapi kita tidak beriman kepada perintah Allah, ya celaka. Kedua-duanya diimani. Karena orang akan selamat dengan beriman kepada kedua-duanya. Kalau kufur kepada salah satunya, maka dia akan celaka. Maka dia akan celaka. Yang kedua, dengan kalimat yang sederhana berkaitan dengan takdir, bahwa berkacalah kepada apa yang dipahami dalam akal sehat. Jadi untuk memahami takdir, ya berkacalah kepada sesuatu yang dipahami oleh akal sehat. Orang tidak boleh berhujah dan berargumentasi dengan takdir. Ketika ia melakukan maksiat dan semisal, maka orang bertanya, akankah ada manusia yang dia menyengaja diam di tengah jalan ketika banyak mobil di situ dan dia mengatakan mati, itu kan takdir? Adakah orang yang sekarang di sana diam di tengah jalan tol, dia mengatakan, ya kalau saya mati ya takdir, kalau saya hidup berarti takdir, diam-diam di tengah jalan, ada enggak? Karena dia mengatakan kan takdir ini, kan? Ada yang mau? Masih akal yang sehat mengatakan hanya orang gila dia. Atau yang kedua kita bilang, adakah orang yang sehat dia berkata, aku akan diam di rumah dan aku akan mengurung diri, sebab kalau Allah mentakdirkan rezeki pasti datang. Ada enggak orang yang diam di rumahnya gitu? Dia mengatakan kan takdir ini rezeki kan sudah digelong ilmu kok. Kenapa kita mesti cari? Akal yang sehat akan menolak. Ya, akal sehat akan menolak. Tanya yang ketiga. Silakan Anda buktikan, apakah semua orang yang ke pasar dapat rezeki? Apakah semua orang yang berobat dapat sembuh? Jawabannya apa? Tidak. Berarti apa? Kita tahu bahwa di situ ada kudrah manusia, tapi kita beriman bahwa takdir tidak menetapkan. Apa pertanyaan yang terakhir? Apakah setiap orang yang kena tabrak mobil mati? Ada yang ditabrak mobil, ada keajaiban, dia tidak mati. Kalau secara teori apa? Mati. Berarti kita beriman dalam bentuk nyata di dunia ini bahwa di sana ada apa? Ada takdir. Antum coba ini, berapa orang yang sudah nikah, berapa yang belum nikah? Buktikan. Ada akhwat yang dicari-cari, ternyata kok kelepak dan dulu gitu kan. Oh, ini takdirnya di sini kan. Atau orang Sunda banyak dipilih menang Mulawi Koceplak dan menang Pecah kan. Itu dalam istilah Sunda. Orang mana-mana cari akhwat, kita sampai ke datang pesantren anu cari tanya ustaz. Ternyata besoknya itu mendingan menggelis di dia gitu. Padahal mah tetangga gitu. Baru tahu kalau si ibu itu punya anak ya, lagi kuliah di anu. Dilamar, ya di besoknya nikah. Jadi kalau kita apa memahami fakta aja gitu, orang sebenarnya sederhana takdir itu. Yaitu apa? Manusia punya kudrah masih ah. Jelas. Kenapa? Kita berjalan. Kemudian kita mengatakan punya masyarakat, ternyata orang yang cari itu kan tidak jadi. Berarti apa? Takdir jadi kenyataan yang ada dalam kehidupan kita. Tidak usah susah-susah ya.